Welcome back to my channel everybody. Yup, welcome back to Anime TV. Macam biasa, terima kasih yang klik video ini. Anyway, aku mau tanya pada kamu yang masih lagi berpuasa. Hari ini sudah hari ketiga, alhamdulillah. Yang masih berpuasa, bagus. Yang masih lagi tidak dapat puasa, tidak apalah, kamu coba next day. Anyway guys, untuk video kali ini kita akan reaction salah satu video lucu lah. Ini tentang Ramadan lah ya. Kita nak mula reaction video pelik-pelik, terus kita reaction tentang Ramadan, yaitu daripada daftar popular bukti bocil plus 62 emang beda. Momen-momen lucu tidak ada akhlak saat bulan Ramadan. Nah ini aku rasa paling lucu nih. Apalagi kalau budak-budak bocil-bocil ini memang paling susah mau puasa. So, jangan membuang masa, jangan berlama-lama. Jangan lupa untuk selesai dulu macam mana kamu mendapatkan segala activity deck di sini. Oke, okay? Tidak perlu lama-lama. Aduh, aku sakit kak. Jadi, let's go to the video, guys. Let's go. Pop gengs kesayangan aku. Apa ini? Wah. Ya Ramadan astaga. Jadi macam-macam ya, apa tuh kejadian atau momen. DP Kocak kembali eksis nih. Gimana puasanya? Masih lancar dong? Nah, buat menghibur malam kamu biar tambah semangat puasanya, nih aku kumpulin berbagai momen kocak saat Ramadan tiba. Momen Ramadan kocak tiba. Nih. Wow. Oh, ini yang viral tuh ya. Sahur. Dimulai dari momen bangunin sahur yang selalu ditunggu-tunggu bagi mereka yang doyan teriak. Akhirnya mereka ini antara momen yang paling ditunggu-tunggu ya. Loh, ada cowok yang manfaatin kesempatan buat bangunin gebetannya, si Amel. Oh. Gimana ya rasanya jadi Amel? Makasih bangun pacarnya kado. Enak. Para fans Crow Zero juga agak ketinggalan nih manfaatin momen niru idolanya. Mulai dari bapak berpeci yang teriak dari dalam masjid ini. Sebesarnya sahur ya. Sampai para pemuda yang keliling kampung bangunin sahur ini. Genji ya! Sahur ya! Sahur ya! Astaga, ini gila betul. Kalau bocah ini nih kayaknya punya bakat terpendam ya sebagai vokalis band hardcore. Teriaknya kenceng amat deh. Kau makan lah mikrofon tuh. Nah, ngomongin soal bakat terpendam sih, mungkin jadi peniup terompet dalam upacara istana negara. Peniup terompet adalah pula bakat terpendam yang dimiliki oleh bapak ini. Bakat terompet. Atau jangan-jangan doi mantan anak band sekali ya. Lah, kalau bapak ini nih punya bakat terpendam apa ya coba? Wow, panjang. Ada yang ngerti kagak? Gak ketinggalan yang iseng bangunin teman sendiri pakai mic dan speaker gede, buset. Aduh, stres kita ya. Lagian ngapa juga tidur di masjid? Untung langsung bangun. Gara-gara cowok ini nih, udah dikelilingin bunyi-bunyian super berisik. Ini lagi lah. Gak mau bangun. Mimpi tadi. Emang seru sih ya momen bangunin orang sahur. Saking serunya, para anak cowok ini nih sampai kena siram sama bapak-bapak yang kesel. Kena siram pada tidur, woy.
Wih, tapi bukannya berhenti, malah balik ngeledek para bocah-bocah ini. Resiko! Anak gua lagi tidur! Bapa, anak gua! Tapi, lebih seru mana sih kalau dibangunin sama Mimi Peri? Wih, Mimi Peri, waduh! Abis dibangunin tapi telat bangun. Cowok ini kayaknya buru-buru banget nih pengen makan. Sampai-sampai ini apa nih? Duh, jatuh. Nah, pas puasa, waktu sebelum pandemi nih, video yang satu ini sempat viral banget loh. Ada yang masih makan, Mbak Dia. Bisa-bisanya ya doi dengan santainya makan dan lupa kalau lagi puasa. Dia gak puasa. Asal gak lupa deh. Kasian bet anak ini. Video adik ini juga nih, gemes banget sih. Walaupun udah lama ya, tapi masih aja berhasil bikin ngakak. Pas ketahuan pengen minum nih, doi pura-pura dong pengen cuci muka. Terus mandi, Mbak Dia. Mana wajahnya polos banget lagi. Ya, ada puasa ini. Hei. Aku kerja. Emang sih puasa itu bagi beberapa orang rasanya berat. Woi, banyak dugaan ya masa bulan puasa. Susah dibedain sama suara azan. Allahu la ilaha. Salah. Aduh. Tentu kamu juga pernah kan nemu kasus kayak gini? Atau kamu sendiri suka gitu ya? Asal gak niru adik ini aja ya. Modus aja pengen minum air sampai bikin tutorial latihan buka puasa. Kita cuma latihan ya. Tapi latihan minum air. Masih kecil udah jago ngeles. Ngeles. Adik gak berpuasa? Tidak bunda, adik kan cuma latihan. Aduh. Nikmatnya berbuka emang pas rame-rame sih menurut aku. Tapi saking buru-burunya pengen buka, cowok ini malah apes. Wah. Astaga. Habis bawa makanan. Bulan Ramadan ada banyak cara sih buat dapat pahala berlipat ganda. Nah, bocah ini gak mau ketinggalan dong. Biar lapar gak kerasa, ya mending ngaji ya gak sih? Tapi kok pas sampai di masjid gak ngantuk sih deh? Nah, momen yang gak kalah seru dan cuma ada di bulan puasa itu adalah sholat tarawih. Apa lagi nih sholat tarawih? Nah, kamu mungkin udah pernah lihat nih video bocah yang lagi tarawih sambil freestyle. Aku udah pernah. Saking viralnya, malah jadi tren dong. Ada bocah lain yang ngikutin tapi malah apish. Kira-kira apa yang terjadi selanjutnya ya? Wah, ini tak bagus ya. Stres tengok bayi ini tapi lucu ya. Dasar bocah-bocah resah. Saking resahnya nih pihak masjid sampai masang pengumuman kayak gini nih. Wih, pakai pengumuman. Kalau bocah yang ini beda lagi nih Pop Gengs. Udah percaya diri dikasih kesempatan buat ceramah, malah salah ngomong. Wow. Astagfirullah. Salah doang. Doanya gelap banget ya, Bun. Untung masih bocah ya. Lah, kalau bapak ini tujuannya apa coba teriak-teriak? Lama-lama pada budek tuh jamaah. Ya Allah. Astagfirullah, kenapa ini? Aduh. Nah, terus nih, Bun. Kalau bulan puasa kan katanya semua setan dikurung tuh. Tadi video lucu ya, momen-momen Ramadan tadi ada freestyle lah, terus makan cepat-cepat lah. Harap kamu jangan begitu ya. Kita puasa santai men, jangan buru-buru. Anyway guys, terima kasih untuk videonya. Jika anda suka, klik saja. Kita akan reaction di video yang banyak lagi kamu
just comment di bawah. So, kita jumpa lagi, datang. See you in the next video. Assalamualaikum. Thank you. And I love you. Bye-bye.